Sapi ini disebut Belgian Blue. Sapi ini pernah dirumorkan sebagai hewan hasil persilangan antara sapi dan babi padahal faktanya tidaklah demikian. Sesuai namanya, sapi Belgian Blue berasal dari Belgia Tengah. Belgian Blue merupakan persilangan antara sapi lokal Belgia dengan sapi Sartan dari Inggris pada pertengahan abad ke-19. Sapi jantan Sartan dibawa dari Inggris ya dengan tujuan meningkatkan populasi asli yang sebagian besarnya berjenis sapi perah. Persilangan tersebut kemudian menghasilkan sapi Belgian Blue yang memiliki ukuran besar dengan otot bulat pada bahu, punggung, pinggang dan pantat yang menonjol. Warnanya dapat berwarna putih hitam atau kombinasi dari keduanya. Bobot sapi Belgian Blue jantan dewasa berkisar antara 1.100 hingga 1.250 kg dengan tinggi badan sekitar 1,45 hingga 1,5 meter. Bahkan ada juga yang bobot hidupnya mencapai lebih dari 1.300 kg. Sedangkan sapi betina dewasa bisa mencapai bobot hidup antara 850 hingga 900 kg. Dengan tinggi biasa melebihi 1,4 meter. Ukuran ini sekitar 2 hingga 3 kali lipat dari ukuran sapi ternak di Indonesia. Walaupun secara penampakan terlihat garang dengan ototnya yang besar, namun sapi ini mempunyai sifat yang jinak dan tidak temperamental. Tidak jinak dan tidak temperamental ini berasal dari nenek moyang sapi. Belgian Blue ternyata merupakan jenis ternak duifungsi. Selain menghasilkan daging yang baik, sapi ini juga mempunyai kemampuan produksi susu yang cukup bagus. Meski dapat memproduksi susu dengan baik, namun sapi ini cenderung sulit diperah. Hal ini disebabkan oleh struktur tubuh yang besar dan berotot, terutama pada bagian belakang yang menyebabkan ambing susu berbentuk kecil dan bunyi. Keunikan lain dari sapi ini adalah bobot kulit dan organ dalam atau jeroan yang hanya 15%, sehingga tidak banyak cukup ruang untuk mencerna rumput dalam lambungnya. Konsekuensinya, sapi ini lebih cocok diberikan pakan berupa sentrat biji-bijian dan bungkil kedelai. This is special performance by KM.